karakter ketiga dari orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134. Wal'afina aninnas, wallahu yuhibbul muhsinin. Memberikan maaf berarti memberikan ampunan dari menjatuhkan hukuman kepada orang yang sebenarnya berhak mendapatkan hukuman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, dan barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Memberikan maaf merupakan perintah Allah kepada manusia. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Al-A'raf ayat 199. Memaafkan kesalahan orang lain memang bukan perkara yang ringan, namun dia adalah salah satu kebajikan, di mana dia mencegah terjadinya bahaya yang bisa menimpa orang lain. Dan orang yang berbuat kebajikan akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana orang yang muhsin ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah karakter ketiga dari orang yang bertakwa, dan semoga kita bisa merealisasikannya dalam kehidupan kita.